ketika kita sudah mengucapkan sesuatu, susah untuk kita tarik kembali. Kalau tulisan mungkin bisa dihapus, ya, biasa yang di WA belum dibaca tiba-tiba ada, pesan telah dihapus. Hati-hati, jangan kita berbuat yang seperti ini. Gak boleh berarti Ustaz, saya katakan tidak boleh. Kenapa? Bikin penasaran orang, bikin penasaran orang, membuat orang itu berprasangka yang tidak-tidak terhadap diri kita. Kisah jani mau apa yo? Enggak, jangan-jangan ah. Akhirnya apa? Membuat orang itu dzon kepada kita, sehingga orang itu terjatuh ke dalam dosa gara-gara apa? Perilaku kita. Maka dari itu solusinya bagaimana? Pikir dulu sebelum menulis, pikir dulu sebelum menulis, pikir dulu sebelum memposting. Jangan asal nulis posting. Kecuali kalau memang, kalau seandainya itu salah ketik atau seandainya itu salah kirim, segera minta maaf setelah itu, ya, dan klarifikasi biar orang itu tidak berprasangka yang macam-macam pada kita. Selesai masalah sudah. Meskipun itu adalah dalam rangka canda misalnya. Kan ada yang modelnya gitu, canda, pesan telah dihapus. Ya Allah, membuat orang itu penasaran. Maka solusinya tadi, pikir dulu lah, pikir-pikir sebelum menulis ataupun memposting sesuatu di dalam media sosial.